Assalamualaikum dan salam sejahtera, Johor Bahru Teluk Danga, angin berhembus di barat daya, izinkan kami mulakan acara, semoga majlis disambut ceria. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu bangsa Johor dan lagu negaraku. Hadirin yang dikasihi, majlis meneruskan acara dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha, Dr. Siti Khadijah alias, Penolong Rektor UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha, Profesor Madya Dr. Sauna Zainun, Rektor UiTM Cawangan Johor. Yang Berusaha, Tuan Haji Zulkifli Haji Muhammad Tahir, Pengurus Besar Yayasan Pelajaran Johor. Yang Berusaha Encik Mat Syed Mat Daimon, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang Berusaha Dr. Ali Sis, Pengarah Kolej Komuniti Bandar Penawar. Encik Ahmad Kuzairi Khalid, Pengerusi Johor Innovation Invention Competition and Symposium 2023, CIKAS 2023, Barisan Panel Jemputan. Para hadirin sekalian, para peserta program, rakan kolaborasi serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, dapatlah kita memakmurkan program Johor Innovation Invention Competition and Symposium 2023, CIKAS 2023 pada hari ini. Tahniah saya ucapkan kepada pihak jawatan kuasa penganjur dan semua pihak yang terlibat kerana telah menjayakan program ini. Pada kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua di atas komitmen dan sokongan padu anda semua dalam menjayakan program ini. Majlis pada hari ini begitu signifikan dan bermakna kerana kita akan meraihkan hasil-hasil inovasi dan kreativiti yang berkualiti yang seterusnya menjadi pemangkin kepada pembangunan pendidikan, pembangunan dan pengkomersialan produk. Hadirin yang saya hormati sekalian, penganjuran program ini adalah inisiatif Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik atau KPPIM UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang
yang hujung-hujung kalinya diadakan secara maya. Pelibatan terbuka dari semua institusi pendidikan tinggi di Malaysia dan sekolah di sekitar negeri Johor dapat membudayakan inovasi dan memupuk inovasi di kalangan semua pelajar. Perkara ini adalah amat penting bagi memacu mereka ke arah kecemerlangan sasya diri, pengembangan potensi serta meningkatkan kemahiran teknikal. Penerokaan ilmu baru dari hasil inovasi dan kreativiti ini dapat juga menjadi pemangkin kepada transformasi negara yang sedang dilaksanakan. Hasilnya, terlahirlah lebih ramai pencipta teknologi yang berpengetahuan tinggi dan mampu bersaing di pesada global. Selain itu, mereka juga didedahkan dengan penggunaan maklumat teknologi maklumat dan komunikasi yang bermanfaat, terutamanya di era digital pada masa kini. Saya percaya semangat dan daya kreativiti yang dipupuk di kalangan para pelajar dalam pertandingan ini akan dapat diteruskan. Ini sekaligus dapat memberi impak yang positif dan bermakna terhadap perubahan minda serta budaya. Keterlibatan mereka ini sudah tentu mendapat sokongan dan kerjasama yang penuh dari institusi masing-masing di mana UiTM begitu bersemangat serta komited dalam menyediakan ruang untuk mempromosikan inovasi dan kreativiti di kalangan semua masyarakat di setiap lapisan. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya percaya program hari ini dapat menggalakkan lagi kerjasama daripada pelbagai pihak melalui perkongsian maklumat, pengamalan dan amalan terbaik di kalangan warga UiTM Cawangan Johor, rakan kolaborasi, institusi-institusi pendidikan yang terlibat dan juga para hadirin yang berkepentingan ini. Harapan saya agar program ini akan menjadi inspirasi dan diteruskan lagi pada masa akan datang supaya pelbagai inovasi yang lebih unik dan lebih berimpak dapat terus dihasilkan dan dimanfaatkan oleh semua pihak. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, syabas dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta yang menyertai program ini pada tahun ini dengan jayanya. Tidak dilupakan juga, tahniah sekali lagi kepada pihak KPPIM UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang serta semua rakan kolaborasi kami yang bertungkus lumus untuk menjayakan program ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin hadirat yang dihormati, penganjuran Johor Innovation Invention Competition and Symposium GICAS 2023 bermaklumat untuk meningkatkan lebih banyak aktiviti inovasi di peringkat negeri Johor. Selain itu, ini menunjukkan peranan UiTM sebagai pusat dan pemantau dalam menyokong serta menonjolkan hasil inovasi kepakaran tempatan ke tahap yang lebih baik, selaras dengan objektif yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Johor. Pembangunan pendidikan di Johor berjaya melahirkan modal-modal insan yang cemerlang. Dari segi modal insan, Johor juga sentiasa melahirkan tokoh-tokoh yang tidak hanya menempa nama dalam negara tetapi terkenal dan disegani di peringkat global. Orang muda Johor mesti berkeupayaan untuk cemerlang dalam apa jua keadaan. Tuan-tuan dan puan-puanlah yang akan menentukan nasib bangsa Johor. Atuh bangunnya Johor, maju mundurnya Johor, hari ini dan kemudian hari. Dengan bertemakan Innovation Inspire a Society to be Critical and Creative, GICAS 2023 telah menerima 187 penyertaan secara keseluruhan yang merangkumi 138 kategori A dan 49 kategori B. Hadirin hadirat yang dihormati, majlis seterusnya menjemput yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sauna Zainon selaku Rektor UiTM Cawangan Johor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutupan GICAS 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Maju Johor, salam UiTM di hatiku. Yang berbahagia Encik Mat Said Mat Daimon, Pengarah Pendidikan Negeri Johor,
Yang Berbahagia Tuan Haji Zulkifli Haji Muhammad Tahir, Pengurus Besar Yayasan Pelajaran Johor YPJ. Yang Berusaha Dr. Ali Sis, Pengarah Kolej Komuniti Bandar Penawar. Yang Berusaha Dr. Siti Khadijah alias Penolong Rektor UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Yang Berusaha Encik Ahmad Huzairi Khalid, Pengerusi Johor Innovation Invention Competition Symposium 2023 atau JIKAS 2023. Barisan panel jemputan, para peserta program, rakan kolaborasi serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafak setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izin dan inayahnya telah memberi luang kepada kita untuk sama-sama menghadiri majlis perasmian penutupan Johor Innovation Invention Competition and Symposium 2023 ini. Sesungguhnya saya amat berbesar hati mengalu-alukan kedatangan para hadirin dan hadirat semua ke program ini. Di sinilah berkumpulnya kita untuk bersama-sama mempunyai minat yang sama dalam mereka cipta dan mempunyai minat kepada inovasi dan kreativiti. Bagi pihak penganjur, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua hadirin dan hadirat ke majlis perasmian penutupan JIKAS 2023 ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada penganjur iaitu Kolej Pengajian Pengkomputeran Informatik dan Matematik KPPIM UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang kerana telah berjaya menganjurkan pertandingan yang berprestij ini bersama-sama rakan kolaborasi dengan jayanya. Saya dimaklumkan dan difahamkan bahawa program simposium yang dinamakan sebagai Johor Virtual Symposium of Digital Entrepreneur ini juga telah berjaya dilangsungkan secara percuma kepada semua peserta pertandingan JIKAS 2023. Semoga segala usaha ini mendapat manfaat oleh semua peserta. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pertandingan ini pertama kali dianjurkan secara maya yang bertemakan Innovation Inspires Society to be Critical and Creative. Penyertaan pertandingan ini adalah terbuka kepada semua pelajar di semua peringkat institusi yang diiktiraf di Malaysia bagi menonjolkan bakat perintis serta kreativiti mencipta pelbagai jenis produk yang berinovatif. Hasilnya, kepakaran tempatan dapat diketengahkan, seterusnya dapat memberi manfaat serta kemudahan kepada pihak masyarakat. Saya yakin cetusan idea inovasi para pelajar yang terlibat di tahap ini merupakan pelibatan yang cukup tinggi nilainya. Justru, pelibatan daripada peserta bukan saja dapat memberi banyak manfaat kepada diri mereka sendiri, malahan mengharumkan nama-nama institusi pengajian yang mereka bawa. Program seumpama ini juga dapat merancakkan lagi aktiviti berbentuk inovasi di peringkat negeri Johor khasnya serta Malaysia amnya. Para hadirin yang saya hormati sekalian, seluruh perancangan diperlukan untuk memastikan program ini berjaya. Dengan komitmen yang baik serta padu daripada semua pihak yang terlibat, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Sokongan yang diterima sepanjang program menggalakkan kami untuk terus maju ke hadapan dan meneruskan lagi usaha pada tahun yang seterusnya. Saya percaya kunci kepada sebuah kejayaan adalah hasil usaha dan kerja keras dan kerjasama yang baik daripada semua pihak yang terlibat melalui program penganjuran program ini. Sekali lagi, sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih saya dedikasikan khusus kepada pihak jawatankuasa penganjur kerana telah berjaya menjayakan pertandingan ini sebagai satu platform untuk para peserta menyumbangkan idea kreatif dan inovatif serta kecemerlangan bakat sekaligus mendapat pengiktirafan di peringkat yang lebih tinggi. Syabas, syabas serta tahniah saya ucapkan kepada semua pemenang dan kepada yang tidak berjaya, jangan berputus asa, boleh mencuba lagi di tahun-tahun hadapan melalui pertandingan yang sama ataupun pertandingan yang lain. Terima kasih juga kepada semua rakan kolaborasi Kerajaan Negeri Johor,
melalui Yayasan Pelajaran Johor YPJ, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Kolej Komuniti Bandar Penawar, Bridget Sukarelawan UITM, Volunteers of STEM dan juga MasMed PGIA UITM Johor yang sentiasa memberikan sokongan yang padu dalam menjayakan pertandingan ini. Akhir kata, izinkan saya memetik kata-kata daripada Albert Einstein, inovasi bukanlah produk pemikiran logis, meskipun hasilnya terkait dengan struktur logis. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan saya amat berbesar hati merasmikan Majlis Perasmian Penutupan Johor Innovation Invention Competition and Symposium 2023, JIKAS 2023. Sekian, terima kasih. Kini tibalah kepada acara kemuncak majlis pada hari ini, iaitu pengumuman pemenang Johor Innovation Invention Competition and Symposium, JIKAS 2023.
diucapkan kepada para pemenang. Terima kasih Daun Keladi. Di lain tahun berjumpa lagi.